Wah, tapi bagusan suaranya sekarang ya. Bagusan suara Dato' Ramli Sarip sekarang. Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin dan berani. Rambat semua badanku Okay, kali ini aku throwback lagi ya. Jadi kali ini aku akan throwback performnya Dato' Ramli Sarip bersama Ella di tahun 1987. Wah, 1987 ini aku lahir. Jadi mereka membawakan lagu Bukan Karena Nama. Wah, ini sudah lama banget, pasti mereka masih muda-muda ya. Dan lagunya juga kayaknya aku belum pernah dengar ya, Bukan Karena Nama ini. Pasti ini lagu yang legend juga ya. Dan aku ingatkan sekali lagi untuk teman-teman semua, kalau punya channel baru namanya Mit Anton. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe channel baru aku itu. Dan tolong bantu support juga ya. Jadi langsung kita lihat aja perform Dato' Ramli Sarip dan Elai yang satu ini, Bukan Karena Nama, di tahun 1987. Yuk. Oh, lah masih muda banget. Ini aku baru lahir. Gimana ini? Suaranya. Kayak gitu suaranya masih muda. Asyik. Wah, tapi bagusan suaranya sekarang ya. Bagusan suara Dato' Ramli Sarip sekarang. Lebih matang suaranya sekarang, lebih rock juga. Mantap juga. Liriknya mantap. Oke. Di studio ini ya. Aku kira tadi outdoor. Ya, suaranya Dato' Ramli Sarip di sini belum terlalu matang ya, kayak suaranya sekarang ya. Suaranya sekarang lebih matang, lebih mantap. Semakin tua semakin jadi. Oh, ini Ella. Nah, kalau suaranya Ella tetap sama dari muda sampai sekarang juga tetap sama. Ini kayaknya baru-baru mau naik ya, airline ya, namanya ya. 1987. Masih muda banget loh Ella. Tapi suaranya tetap sama ya. Dari muda dulu sampai sekarang tetap sama suaranya Ella ya. Mantap. Nggak berubah sama sekali. Tapi suaranya Dato' Ramli Sarip berubah. Sekarang lebih matang. Masih. Yeah.
Rambutnya Ella, rambut-rambut tahun 80-an. Jaketnya keren tuh. Ini liriknya Dato' Ramli Sarip sendiri kayaknya ya. Bagus liriknya. Gimana ya itu? Salim. Oke, habis videonya bro. Performnya mantap juga di tahun 1987. Memang soundnya agak kurang bagus ya, kualitas soundnya di tahun segitu. Videonya juga agak kurang HD, tapi aku bayangkan kalau aku nonton di sana keren banget ya, ini ya. Mereka masih muda-muda banget ya. Suaranya tuh Ramli Sarip yang berubah ya. Sekarang berubah. Dulu agak lebih halus suaranya, tapi sekarang itu suara Dato' Ramli Sarip sudah bulat sekali, sudah rock banget ya. Matang banget lah, rocknya tuh kerasa banget. Tapi suaranya Ella masih sama ya dari dulu ya, persis banget sampai sekarang tetap sama suaranya, nggak berubah sama sekali. Jadi untuk lagunya sendiri juga keren juga ya, liriknya keren juga, nada-nadanya juga lumayan asik lah. Jadi mantap lah untuk performing satu ini ya. Dan ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini, dan akhir kata peace love and respect from Indonesia. Ciao.